Cuma-cuma yang dicuma-cuma oleh orang cuma-cuma nyan nai rada Allah. Menjudi oleh orang yang menjudi nai rada Allah. Mungkinat, makna mungkinat ada yang kejadian-kejadian dalam dunia nya madum-madum gehun mungkin mungkinat atau maujudat nya madum-madum na ta'aluk iradah Allah Ta'ala sampai-sampai hana meiman le urang yang hana meiman nyan adalah na iradah Allah misu Abu Lahab hana gemiman nyan na ta'aluk iradah Allah. Wakah hana gemiman hana iradah Allah. Fir'aun hana iman mati dalam keadaan hana iman nyan juga na ta'luk irada Allah hana yang lepas daripada irada Allah Ta'ala. Ka dalam masalah ta'luk irada kepada yang mungkinat di sini terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ahlus Sunnah dan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Mu'tazilahnya kalah sabah daripada 72 golongan yang sesat, yang nepegahli Nabi, yang apuhun terjadi setelah hanali Nabi. Era ino disebutkan kaum Mu'tazilahnya dengan kaum rasionalis. Jadi urun-urun yang mengedepankan logika. Awaknya hana pakai syariat ke panduan udip. Awaknya ngen logika. Jadi pakai rasio. Segala sesuatu diukur ngenakai. Menyo memang hidup lah makai, ya diimani. Menyo hai hidup lah kai, nyo han diima. Han diimani. Jadi kajamun kana Mu'tazilah yan. Ya, maino ikun dengan kaum rasionalis. Le urangnya ni pegah. Iradah Allah hana ta'luk kepada but bro. Jadi cuma-cuma yang cuma-cuma le urang cuma-cuma. Nyan hana iradah Allah. Hana iradah? Hana iradah Allah. Urang hana ge semayang. Hana iradah Allah. Urang majudi hanya iradah Allah. Nyanyian madhab Mu'tazilah. Ya, perlihat tadi. Oh, dia yang puala sanawanyan. Puala sanawanyan. Menya Allah na iradah untuk buat bro. Misi cuma-cuma yang cuma-cuma lepan curinya ada iradah Allah. Hana semayang leurung yang hana semayang ada iradah Allah. Mu'en judi leurung yang mu'en judi nyan atu iradah Allah. Berarti Allah ne kehendak untuk terjadi buat bro. Kehendak Allah untuk terjadi buat bro itu merupakan kejahatan. Ujungji berarti Allah naga pu buat bro. Kekah haji ke Allah lah kenyan. Nyanyanya logika awalnya, logika urung Mu'tazilah. Jadi mesti Allah giradah but juhud putra bujud wate cimucu le urung cimucu nyen mesti cimucu jihnya ate iradah Allah. Berarti iradah Allah akan kejahatan itu merupakan satu kejahatan. Man mungkin Allah Taala gebut kejahatan. Nya logika awanya. Yang pertama. Yang kedua, mesti Allah Taala giradah but bro. Urang Madinah, nyan Madinah urang nyan atuh iradah Allah. Zin urang Madinah singa urang dodo getul lam nurak, lam nuraka gesiksa lam nuraka. Sementara Madinah sino idunya atuh iradah Allah. Tapi singa lam nuraka getul. Jadi kok gura yang sino iradah Madinah. Sidih lam nuraka getul berarti ujung ji Allah zalim. Nyan pompon sino idunya iradah ji Madinah pakai Madinah hai kaina karena iradah Allah sangkira hana iradah Allah han terjadi bandum lagi kan tapi kok getah singa kok gazib dalam neraka nyemenan Allah zalim
Ya, memenan Allah dah. Allah zalim, puji zalim. Sebab gusiksa atuh barang yang ira, yang nirada. Lagi ketanya orang pakai ngon-ngon tu. Putra leh kadai kun habah nak mengat. Ketanya kan? Tak kisah ke? Tak tumpang honda-honda. Kun daripada honda bupah, tumpang ke ikin. Aji kun kata, putra kun tanya. Pah ikun, pam tak tempah. Bunuh dia ikun. Tika ikun, kata tak tempah. Yang salah tanya, kupun ikun. Jadi menyamanan cara Allah Ta'ala berarti Allah zalim ya. Yang logika urung Mu'tazilah. Logika urung Mu'tazilah. Yang kejut awalnya berdasarkannya berarti iradah Allah hanya ta'luk kepada but bro. Man kibang secara terjadi urung cemucu ke cemucu urung mutina ke mutina kibang secara terjadi. Yang lain bahan pokok je ili awalnya hanya diimani. Hanya dipatih, dibantah. Bahawa iradah Allah ta'luk kepada yang buruk-buruk. Hana ta'luk iradah Allah kepada yang buruk. Ini yang kedua. Yang kedua, andai kata iradah Allah ta'ala ta'luk kepada yang buruk-buruk. Kengkak? Misi mana? Allah ta'ala diperintahkan sesuatu yang hana iradah. Neperintahkan sesuatu yang hana ira, hana iradah. Jadi menyemunan Allah Ta'ala bangai. Atanyan hana iradah. Tapi neperintah. Menyohana iradah kepun neperintah. Sebab han terja, han terjadi. Bercontoh ini muno. Nyonya logika awaknya. Contoh muno. Meiman mandum-mandum gedaya manusia gayu meiman. Gu perintahkan ba gedaya mei termasuk ba kafe na gayu meiman, gayu jawaban. Pakan hana ni beriman sampai ka mati mati dalam kafe, jawabannya hana iradah al. Nya kanya lagi ya? Nya lagi ya jawaban tauhid. Na gayu meiman ba Firaun li Allah, gayu. Pakan hana ni meiman hana na ira. Naniyu meiman ba Abu Lahab li Allah niyu pakon handi meiman li Abu Lahab hana irada tetap lagi yan dan kafir-kafir lain yang mati dalam keadaan kafir tetap pertanyaan ji naniyu meiman bawanya niyu jawabannya pakon hana meiman hana ira berarti andai kata Allah niyu meiman bawanya tapi hana ira hana irada atanya hana irada tapi niyu. Jadi ada niyu tham yo hanan irada han terjadi menyemenan Allah nyen bangai ke ipan ge yu ada hanan irada nyen berdasarkan heboh hujjah keterangan awaknya maka berkesimpulanlah orang Mu'tazilah bahwa irada Allah hana takluk dengan yang jelek-jelek atau dengan maksiat nampuk. Kan ilup lakar je lah kan ya? Ilup ya, logis ya. Maksudnya ini bunuh atas kedua mata yang lebih mudah. Allah Ta'ala neiradah maksiat yang tak puput oleh kedua hamba. Pancuri cuma-cuma nyan karena neiradah oleh Allah. Tapi atuh buat jih cuma-cuma sehingga tetap getut dalam neraka. Teman punya lagi nyan. Keilup lakar berarti Allah zalim. Ilop lakai tu nyol lagi nya ni leh silapi. Zalim, zalim Allah. Kibang zalim dah. Hai, pun ke iradah ino pukun maksid bagdanya tapi tengah ke seksa tu. Berarti kamu ruk akai Allah Ta'ala ni lagi yang cara. Ya, menan. Ilop. Tapi ne jawab le urung ahlus sunnah wal jamaah. Nyo yang perlu tak ingat ditanyo. Baik mubluh terkenan. Kibang ke jawab. Menang. Bunuh tutu awaknya yang beralasan bahawa tatkala Allah ne iradah untuk buat buruk, iradah Allah akan perbuatan jahat itu merupakan suatu kejahatan dari Allah. Mesti Allah ne iradah cemecua yang dicemecua oleh manusia, iradah Allah akan buat cemecua yang cemecuanya buat buruk, berarti Allah juga buruk. Sama dengan Allah gepubuk maksiat,
Allah ge pubuh atas naga putra neyu cuma cuwa ba urang ya lemunan jong neyu cuma neyu cuma cuwa kan bro ada de kele de mun semua nawa li ayah hana ge pubuh tanyan ba anu tega ge yu ya kaja alih ka upu ke dalam pau uga pasal pa yang na boh ire kacau ge pubuh guna mandum nyang ibadah de kedenya bro tan ya haji putra bro panena gaduh cucu uga panena ge cuwa ganya hai ge cuwa hana ge yu anu tegai nan. Berarti Allah giradah kita yang hamba untuk pupuk bro, nyan Allah kau pupuk bro, nyan buno, gejawab le urang kita yang bahwa kiban jawaban, but bahasa keji dan bahasa bodoh, nyan idu sagai bag kita yang ba Allah hana bahasa keji, hana bahasa bodoh, kabe keji hina, nyo yang na tanisbah ba gedanyo manusia ba Allah hanaidu adanya ha hanaidu bodoh safa hanaidu qabih keji ba Allah jadi yang na nyan nisbah ba gedanyo lagi de begah buno gede begah buno dayu wane untuk pubuat buat bro itanyo hana de pubuat tapi dayu de ngane opi doro dahnya so min sunan lewat dengku pulan je ka carut-carut ge nyan dayu le gedanyo ba ane itanyo hana de pubuat nyan gedanyo bro gehun tapi ba Allah hana bahasa lagenyan jadi artinya bahasa qabeh bahasa keji bahasa safah nyo hanya ada menyota bangsakan dengan gedanyo menyota peka ba Allah atanyan ha hana pakad li annahu la yusalu amma yafalu sebab Allah hanjut tatanyang puatra yang Allah pu pubut pu.